Tapi yang Peggy Setiawan ini tidak pernah koordinasi dan tidak pernah merasa apa. Peggy Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepompongan. Jadi di luar, khususnya di kota. Ya sudah lama. Makanya kami juga agak bingung nyari nama Peggy Setiawan itu, istilahnya banyak nama Peggy di Kepompongan. Ada kurang lebih sementara ada 5. Nah itu, sedangkan Peggy yang kemarin dibawa oleh pihak kepolisian itu kehidupannya di kota Bandung itu ya? Bandung itu bekerja dengan orang tuanya. Buruh bangunan. Iya. Di kota ini di mana, Pak? Ya di kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepompongan. Pak, Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11, Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan karena orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Jadi jarang main ke bloknya dia. Ya? Wah, enggak pernah. Jarang sama sekali. Jarang yang kenal juga, Pak. Jarang yang kenal juga. Nah, itu. Nyangka enggak sih, Pak? Ya. Jauh ini juga banyak pemuda-pemuda yang diviralkan melalui TikTok, medsos, ya berkoordinasi dengan kubunya. Ya. Tapi yang Peggy Setiawan ini tidak pernah koordinasi dan tidak pernah merasa apa gitu tuh. Jadi yang lainnya ribut sampai kami sempat mau nyewa pengacara karena apa diguncingkan semacam itu, tapi semua itu ya saya serahkan kepada pihak kepolisian karena ya saya tidak kenal karena ya para terpidana itu. Iya, saya tidak kenal sama sekali karena memang wilayah saudara Peggy itu perbatasan dengan kota. Pas berhimpitan dengan kota. Yang rumahnya Sudirman, Saka Tatal sendiri itu memang warganya warga mana? Ya warga kota kalau nggak salah. Bukan, warga kota kalau nggak salah. Yang Peggy Setiawan itu. Kalau Peggy Setiawan warga kita. Yang Saka Tatal? Warga kota itu. Iya. Sama-sama di perbatasan. Oh, di tahun 2000. Ya Peggy sempat ada pengaduan gitu ke Bapak untuk minta perlindungan gitu. Oh, tidak ada sama sekali. Ya. Kami hanya melihat kondisi keluarga Peggy sekeluarga orang tidak mampu. Makanya kami sempat memberikan roti lahu 2 kali, bantuan PKH, kalau ada bantuan yang lain, karena memang kondisinya semacam itu. Berarti di situ tinggal berapa kakak di rumah itu? Kalau 1 kakak kalau nggak salah, iya. Kepala keluarganya Pak Rudi. Pak Rudi. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.